Hai guys, kita mau ikutan talk show. Nah, habis talk show ini kita mau nyobain MRT-nya ya. Nah, ternyata di MRT ini ada gerbong khusus untuk pesepeda. Jadi, teman-teman yang mau ke sana, jangan lupa ya dilihat ya. Ini nih yang tulisannya khusus pengguna kursi roda, kereta api dan sepeda lipat. Yuk. Nah, yang mau naik MRT bawa sepeda, ini udah bisa guys. Info dari Pak Rudi, ada parkiran gratis juga. Yuk. Guys, muterin HI. Guys, kita di MRT Bundaran HI. Guys, MRT Sudirman. Nah, ini ada pemeriksaan gratis, guys. Jadi, teman-teman dari komunitas Goes ikutan di sini. Oke. Jadi, temanya Ibu di hari MRT Jakarta ini adalah sepeda sebagai penunjang mobilitas masyarakat. Nah, langsung aja kita ngobrol nih sebagai bagian dari persepedahan, mungkin langsung kepada Pak Tami ya. Pak Tami, pertama, mungkin di sini belum ada yang kita akan dukung terus pesepeda. Semoga yang nanti bisa dibuka di seluruh Indonesia ya. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Siapa yang mau maju? Ibu, MRT sama LRT itu bedanya apa ya? LRT itu hanya dua gerbong saja, Pak. Kalau Bapak lihat di Jakpro, LRT Jakarta yang di Velodrome itu, ini hanya dua gerbong saja, Pak. Memang konsepnya memang lagi rapid transit, jadi nggak terlalu banyak kapasitas. Nah, beda dengan MRT. MRT itu main rapid transit, jadi benar-benar banyak. Kita ada punya 6 gerbong, jadi dia bisa mengangkut sejumlah banyak gitu pada saat satu waktu gitu. Itu perbedaannya, Pak. Terus tadi pertanyaan MRT itu milik siapa tadi ya? MRT itu milik BUMD, Pak, Pemprov DKI Jakarta. Jadi sama seperti LRT Jakarta, itu kami memilikannya di BUMD, Pak. Jadi karyawannya kami BUMD semua, seperti itu, Pak. Terus berikutnya fasilitas parkirnya, Mas, tentang parkir sepeda. Ya, parkir sepeda itu semuanya ada, Pak, di stasiun, seluruh stasiun dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran itu ada parkir sepeda. Kalau Bapak lihat di atas itu, kita menyediakan di sisi kiri dan kanan jalan. Jadi itu nggak berbayar, Pak, kita gratis. Jadi Bapak kalau misalkan ingat berhari-hari di situ, bisa, sangat bisa. Jadi Bapak cukup dikunci aja. Ini kita punya contoh, Pak, di Duku atas tuh ada satu sepeda, Pak, yang nggak diambil lagi sama orang. Ada apa di sini, Bu Mianja? Itu 2 tahun, Pak. Waduh. Nah, kita belum bisa ngapa-ngapain, makanya siapa tuh dari forum ini bisa ada yang kenal dengan sepeda yang ada di Duku atas, jadi kita bisa ini. Itu 2 tahun, jadi nggak sama sekali kita nggak. Jakarta. Hai guys, kita di Bundaran HI. Kita mau nyoba naik sepeda, guys. Yuk guys, start dulu. Sini ya. Nah. Sisa saldonya 17.000 doang tuh. Yuk, mari. Makasih, Mbak. Ya, makasih. Pulang mana, Ren? Oh, iya. Guys, kita ke bawah. Ya, nih guys. Kita menunggu kedatangan dari MRT-nya. Nah, ini dari Surabaya ternyata. Dengan siapa ya? Yang satu? Oke. Ini pertama kali juga berarti. Tapi MRT-nya? Oh, sama-sama. Ya guys, kita sama-sama nggak ngerti. Jadi ini pertama kali kita naik MRT.
Nah guys, itu keretanya baru jalan. Nah guys, kalau sepeda katanya di lantai berapa Pak? Di kereta nomor 3 kalau kan nomor 4. Oh oke, okay. Terima kasih Pak. Yuk guys, kita ke sono. Sebelah mana sih Pak 3? Ada tulisannya ya? Masih. Nah guys, ternyata Mbak, kita salah tempat, sepeda, jadi kita empat, harus pindah ke gerbong. Oh salah ya? Pang, ya, tapi sebelah mana? Yuk, yang mari. Ada tanda birunya ini. Bisa. Oh dua ya? Oke, ya. Oke. Okay. Tempat khusus untuk pesepeda nih. Nah, khusus pengguna kursi roda, tapi sepeda lipat. Nah, di MRT ini ada dua. 13, 12. Nah, ada dua ya guys. Nah, taruhnya sebelah sini dulu. Ntar tinggal tunggu yang naik. Nah guys, ada yang bawa sepeda guys. Kita juga mau tinggal di mana? Saya di Tangerang guys, dibantuin bapak. Ya. Naruhnya di sini ya pak? Iya betul. Khusus. Khusus sepeda. Oke, terima kasih pak. Pesepeda, ayo naik MRT. Kalau di sini kita rapikan MRT lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Iya. Guys, MRT-nya guys. Nih. Dengan Pak siapa Pak? Andi. Pak Andi. Pak Andi, ini buat YouTube pribadi saya. Ya. Sering Pak naik sepeda dengan MRT. Cukup sering. Mungkin kalau mau di luar negeri bicara di. Oh gitu. Oke. Oke Pak.